어, 맞속 맞속 맞속. 예, 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 세리요. 예, 예, 맞속 맞속 맞속. 아. 예. 에, rumah lu udah ini aja ganti settingan aja sekarang. Sorry ya, berantakan soalnya pembantu gue pada pulang kampung. Nyapa be gue enggak pulang-pulang. Sini yuk, sini. Duduk, 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 duduk. Ayo, ayo duduk aja, duduk aja. Enggak apa-apa, duduk di lantai aja. Selalu lah ya di rumah gue duduk di lantai, enggak apa-apa lah. Sini, sini. Tuh, 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 tuh bangku tuh lu bisa dudukin. Nah, udah, cakep. Hati-hati, Bang. Asik. Nah, kamu sini dong. Jangan kayak gitu, nanti penuh. Bang, lu jangan gitu, Bang. Jangan jauh-jauh, Bang. Sini, Bang. Jangan jauh-jauh dari aku. Bangkunya majuin aja. Iya. Set, cakep. Duh, makasih banyak ya teman-teman. Gimana nyampe sini, nyasar enggak? Enggak. Woi, canggih banget sih anak zaman now. Udah ada maps, udah ada Waze, ya enggak? Foto di mana lu? Yang listrik. Kalah tinggi dong. Jadi tuh ya, gue tuh kesini mau ngajakin kalian. Sebenarnya nggak ngajakin sih, minta bantu. Mau bikinin video nih guys. Gue lagi mau bikin video YouTube. Ya, ya ala-ala vlogger-vlogger gitu. YouTube. YouTube. Gue tuh mau bikin vlog yang kayak anak-anak zaman now gitu. Tapi gue yakin vlog yang ini tuh, yang bakal gue bikin tuh nggak ada di Indonesia. Belum ada satupun yang bikin. Konsepnya, gue mau bikin kayak sosial-sosialita, party-party people gitu. Jadi lo-lo yang di sini tuh bakal having fun bareng di YouTube gue nanti. Yoi gak tuh? Kece gak? Yoi, kece. Yoi. Terus ya, nanti ya di channel gue nanti tuh bakal gue masukin musik-musik EDM. Siapa yang suka clubbing di sini? Gak mungkin, lo nih mukanya muka-muka tipsy nih. Iya kan? Jadi tuh kalian tuh gak perlu lagi clubbing-clubbing mahal-mahal. Gabung di video gue aja tuh udah berasa kayak clubbing. Serius beneran deh. Nih nih. Konsepnya tuh gue bakal bikin kayak gini. Ups. Ya. Ini nih. Yoi aja kagak lihat. Alik gak tuh? Jadi tuh gue di channel gue nanti, gue bakal ngundang anak-anak SMA se-Jakarta Raya. 45, 70, lab school. Nah. Oh iya, 25. Aduh! Jangan. Ya kan kalian udah di sini, pasti diajak lah. Iya kan? Mungkin teman-teman di sini yang bisa makeupin gue. Bisa megang kamera, ngeditin, boleh lah ya, bantu-bantu ya. Biar subscribe gue naik, kita dapat duit, kita party lagi. Iya ya, bener ya? Ya intinya sih channel itu dari kita buat kita aja. Iya ya, bener ya? Ya nggak usah repot-repot lah. Ini apa-apaan sih? Ntar ya, kayaknya ada suara pembantu. Kadang ada gue. Kak. Sini lu, ada apa sih? Temennya. Iya. Halo, kenalin. Hai. Aldo, adiknya kakak. Kak, kemarin lu minta tolong gue buat ngeditin video lu ya? Iya, emang kenapa? Kok gue nemu stok shoot lu yang kayak gitu sih, Kak? Yang kayak gitu gimana? Lu tuh ngomong kasar di video itu. Terus, oh iya, pakaiannya itu loh, Kak. Gak pantas. Anjir, gak pantas gimana? Oh, jangan mikirin aneh-aneh dulu lu. Ah, lu udah ngayal aja lu kemana-mana. Udah begini aja ngeliatin gue. Oh, mungkin gak match sama warna surroundingnya ya? Aduh, Kak. Bukan, Kak. Tapi gak sopan. Udah, lu jangan bikin malu gue. Temen-temen gue lagi rame nih. Gue mau ngajakin mereka buat gabung di YouTube gue nanti. Sana lu, pergi lu. Ntar dulu lah, Kak. Gue gak mau ngeditin video lu kalau misalnya lu kayak gini. Wajan ya, adiknya dia tuh malu, tau nggak? Aduh, yang benar mana nih? Aduh, yang penting mana? Ya udahlah ya, kerjain aja, lu kan gue bayar. Bukan masalah dibayar atau nggak dibayar, Kak. Masalah harga diri kakak gue ini gimana? Masalah harga diri lu, ya. Lagi pula ya,
Gue sama dia kan juga masih sekolah. Gak usah serius-serius amat lah buat YouTube-an. Ya gak sih? Permisi. Permisi. Pada diem. Gimana? Udah ketemu Mas Wahyu di mana? Di mana? Kita ngobrol-ngobrol aja. Tadi video-video. Terus kenapa videonya? Ngerang ke papanya, kayak ngasih tahu jangan. Pakaian yang baik itu seperti apa sih teman? Apa pakai sarung nih guys saya nih? Boleh. Mas Amir. Tapi gini, konsepnya Rena kan kita pengen party. Ya masa pakai sarung party, pakai gamis gitu? Bentar. Body. Oh, kayak gini, kayak kepop ya. Tapi gini. Tadi kan kalian udah setuju sama konsepnya pesta, terus tiba-tiba jadi berubah memihak ke adeknya tuh gimana? Tadi pas Rena bilang, "Oh, setuju ya, ye, ye," gitu. Terus pas adeknya datang, "Ye, ye," jangan-jangan. Ini jangan-jangan kalian cuma latah doang ini. Kenapa? Ada argumen nggak? Kenapa? Aduh. Gosok-gosok dah tuh pakai pulpen bibir. Gak mau ikut kesalahannya dia. Ini kita coba cari-cari partinya, oke atau enggak? Ide partinya ya. Oke. Tapi apa yang bikin kurangnya apa tadi? Konsepnya yang bikin konsepnya jelek tuh apa? Harga diri. Pakaian. Omongan. Terus apa lagi? Itu ya. Tapi kan sebenarnya nyatuin SMA-SMA loh. Ntar ketemu anak 70, 65, kita gak bakal tawuran kalau kayak gitu. Iya kan, kita ngumpul di situ seneng-seneng. Ya tetep aja lah, kalau kayak gitu kurang baik. Tapi berat. Anak remaja Indonesia yang baik. Oh, ini anak remaja Indonesia yang baik nih. Ada sensus. Ini yang sakit. Kan baik sama sakit. Tapi kita mau lanjut aja gak? Kita coba ya, kita cari tahu sebenarnya masalahnya di mana, sampai tuntas semuanya. Bahkan kalau kalian mau nanya juga silakan. Tanya aja langsung, Rin, gimana sih pestanya kok jadi kayak gini? Itu juga boleh. Siap? Kata kuncinya udah tahu? Apa coba? Ayo kita lanjutkan! Sekarang gini deh, Kak. Gue tanya ya sama teman-teman lo. Kakak-kak, nanya nih. Emang kalau misalkan konsep YouTube-nya kayak gini, kalian pada mau join ya? Enggak kan? Konsepnya bikin malu ya, Kak? Idenya sama konsep itu kan sama ya? Beda caranya. Nah. Duh, oh, kalian. Cukup banget sih lo. Katanya suka clubbing. Lo tiap malam minggu tips sih. Masa lo gak setuju sih? Ya hits kan ya. Gak gitu juga kali kan caranya. Ya gak sih? Iya. Tapi tunggu guys. Berarti kakak panjat gitu. Aduh, penyakitan nih. Kalian dipanjat. Mas Ilir itu. Nah, ini. Di luar negeri sana tuh ya, channel kayak gini tuh banyak banget tau. Ya betul nih, setuju. Justru kita Indonesia, cuy. Justru kita Indonesia. Gue tuh pengen nunjukin ke orang-orang luar negeri sana kalau Indonesia tuh nggak kalah keren. Bisa juga dari prestasi. Betul. Aduh. Indonesia sih Indonesia ya. Tapi kan nggak gitu juga caranya. Lagi pula. Ya, betul. Lagi pula, kayaknya kakak nggak mikir panjang di akibatnya. Iya nggak sih? Mungkin sekedar ya buat kakak sih, mungkin cuma sekedar subscriber ya. Cuma sekedar. Nah, segitu. Kebaya. Pula, lagi pula. Lo mau party pakai kebaya? Wes, dimarahin. Ya terlah, ya kan. Budaya juga bisa ngangkat ya nggak? Lagi, aduh. Kak, lagi pula kalau misalkan konsepnya kayak gini, kan bisa buat apa ya, bawa pengaruh buruk kak, buat adik-adik kita, Kak. Benar nggak sih? Benar. Lagi. Nah, setuju gue. Lagi pula, Kak. Lagi pula ya.
kalau ya lu bikin video kece versi lu. Tapi kan enggak tahu adik-adik kita yang masih di ya usianya masih di bawah kita lah ya. Yang belum waktunya dandan, dia harus dandan. Yang ya, harus ngikutin gaya kakak yang pakaiannya kayak gitulah. Bukan kesempatan dibenerin, Yutro. Ini kolornya juga kurang tinggi. Ya sopan dan santun. Udah ketemu sebenarnya alasannya Reina itu bikin channelnya kenapa? Karena mau ikutin luar negeri. Pengen ngikutin luar negeri biar gak ketinggalan zaman. Emangnya zamannya pada kemana? Kalau ketinggalan mah ongkos aja ya. Nyusul pakai apa? Tapi gini, setuju nggak kalau sebenarnya kita nggak boleh ketinggalan zaman? Setuju. Yang positif. Berarti kalau kita referensinya ke luar negeri boleh. UK gitu ya, USA. Party in the USA gitu. Itu ah? Party in the Zimbabwe, party apa? Party bunuh babi kalau Zimbabwe berburu babi ntar. Enggak, gini. Berarti ikutin luarnya boleh, tapi positif berarti harus difilter ya. Nah, filter itu adanya di mana? Filter rokok itu. Gue boleh nggak freeze nggak? Sumpah ini lucu banget. Dia sampai ketawa harus yang freeze. Filternya ada di. Ini baru. Freeze. Filternya harus ada di sini nih. Asli. Sama di sini. Rokoknya tua. Bukan rokoknya taruh sini ya. Bukan di sini sama di sini. Tapi filternya itu apa? Moral. Ya, norma, nilai-nilai, moral itu ditaruh di sini sama di sini. Kalaupun kita ke luar negeri, lama di Jerman siapa yang pengen sekolahnya ke luar negeri? Ke Zimbabwe ya. Ke luar negeri, kita lama-lama di negeri orang gak akan ngaruh tuh. Ya, apa free sex ya, minuman beralkohol banyak, orang sana emang perutnya kuat, kita ngebir setong bisa ngejretnya sebulan. Banyak ceritanya tuh orang oplosan terus langsung koit. Kita emang nggak kuat aja. Nah kalau filternya udah ada di sini sama di sini, mau ke planet Mars juga kita tetap nilainya bawa Indonesia banget. Woi, gitu ya. Ada pendapat lain tentang videonya Reina? Udah kita bisa simpulkan bahwa videonya oke. Okay. Ya, setuju? Setuju. Konsepnya oke. Okay. Konsepnya? Enggak. Tapi buat dia nyatuin anak-anak sekolah itu oke. Okay. Partinya oke, okay. Tapi itunya mungkin ya. Oke, okay, benar. Cara luar negeri tapi jangan berlebihan, diambil yang positifnya aja. Setuju kalau gitu. Sekarang kita pamitan dulu sama patung ini. Kita keluar, kita akan ngobrol-ngobrol lagi di luar, oke? Okay? Kita lanjutkan. Kita pamitan dulu, Re. Sorry, gue gak bisa gabung nih. Oke. Okay. Gak bisa gabung. Dadah. Ya, dadah. Maaf dulu dong. Sama mana nih? Makasih lo ya, ya, udah jauh-jauh ke rumah gue. Ya, yaudah deh. Tunggu itu seberang doang, woi. Seberang. Balik ke Bekasi. Oke. Okay. Tunggu hati-hati gue jadi artis YouTube ya, guys. Thank you, guys. Yoi, bro. Itu hati-hati si Komo lewat.